taruhlah hadis ini kita anggap sahih, ya. Kita anggap sahih hadis ini. Maka di antara pelajaran yang perlu untuk kita ambil adalah bahwa perlu menghindari tidur ini. Ya, perlu menghindari tidur ini, jangan kita biasakan, ya. Yang kedua adalah bagaimana hikmah dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, bagaimana hikmah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara hikmahnya adalah seorang yang memiliki posisi khusus di tengah-tengah umat, seorang yang disegani, seorang pemimpin, seorang yang memiliki keilmuan, kadang dia merubah kemungkaran itu terang-terangan dengan tangannya. Apa maksudnya merubah kemungkaran dengan tangan? Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, fal yughayyiru biyadi, ubah dengan tangannya. Bagaimana kalau kan jangan-jangan ada bilang ini ubah dengan kaki ini, ya. Fal yughayyiru birijlihi, ya. Ini kira-kira kalau dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan berapa cara merubah kemungkaran? Ada berapa? Ada tiga saja, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Mungkin kita bilang ini dengan apa ini, ya, tidak ada dalam hadis dengan tangan, dengan kaki. Tapi harus kita pahami bahwasanya dengan tangan, makna dengan tangan adalah dengan kekuatan, ya, dengan langsung, secara langsung kita cegah orang melakukan kemungkaran tersebut. Jadi caranya adalah langsung dengan cara yang seperti ini. Bahwa sekalian, ketika kita baca hadis seperti ini, jangan kita mengatakan kalau begitu sunnah. Kalau ada orang yang kita lihat tengkurap, ya, kita cari-cari orang yang tengkurap di masjid, lalu langsung kita tendang dia, ya. Lalu kita kalau ditanya kenapa, ya, biar orang tua, tendang saja. Karena ada hadisnya Nabi SAW melakukan seperti itu. Ini tidak tepat, ya. Syekh Munajjid Hafizahullah dalam kitab beliau As-Salib, uslub-uslub dalam merubah kemungkaran, beliau mengatakan jangan kita samakan antara seorang yang memiliki keutamaan khusus, seorang yang memiliki keilmuan khusus, seorang pemimpin dan sebagainya yang punya posisi khusus di tengah masyarakat, merubah dengan cara yang seorang yang mungkin belum dikenal di tengah masyarakat, apalagi seorang yang masih kecil, mungkin seorang yang masih muda, mau merubah sama dengan seorang yang terpandang. Lihatlah orang ini, ketika dia perlakuan seperti itu, sebenarnya dia mau marah, tapi karena yang dia tindak Rasulullah, maka beliau langsung, ya, mungkin tinggal mengelus-ngelus dada saja, ya, dan menerima dan tidak marah. Tapi bayangkan pak, seorang tua yang kita perlakukan seperti itu, lalu dilihat kita anak kecil atau anak muda, maka mungkin dia akan, ya, marahi kita, atau bahkan mungkin dia usir kita, bahkan mungkin dia pukul kita. Dan itu hadis yang seperti ini, jangan dipahami secara zahirnya saja. Berarti sunnahnya kalau ada orang yang tengkurap kita tendang, ya. Tidak, ini dilakukan oleh seorang Nabi SAW. Maka mungkin kita bisa tegur saja dengan cara yang baik, bahwa itu cara yang dibenci, cara yang tidak baik, ya, caranya atau model tidurnya penduduk neraka, atau kata-kata yang lain untuk dia menghindari hal tersebut.